Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Udan Supriyatna, dengan didampingi Panit Binpolmas Bribka Endrianto, mengadakan silaturahmi dengan kelompok pengajian serta dilanjutkan dengan pembinaan dan penyuluhan di Masjid Jami Nurul Iman, Jalan Samudra RT 5 RW 9, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam silaturahmi ini, Kanit Binpolmas menyampaikan materi perihal siskamling, bahaya penyalahgunaan narkotika, tawuran, berita bohong atau hoax, serta sosialisasi penerimaan anggota Polri. Kanit Binpolmas juga menghimbau kepada para jamaah pengajian bahwa kita sebagai warga masyarakat yang berada di lingkungan warga pemukiman tentunya sangat membutuhkan mengenai keamanan. Maka dari itu kita harus peduli dengan lingkungan. Mari kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan. Selain itu, kita sebagai para orang tua yang memiliki putra-putri harus ekstra ketat dalam pengawasan terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Selain itu, anak kita jangan sampai terlibat dalam tawuran. Berikan saran-saran dan pendapat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kiranya bermanfaat dan positif. Terakhir, Kanit Binpolmas menghimbau kepada jamaah pengajian, jangan mudah percaya dengan berita-berita bohong atau hoak yang saat ini sedang viral di media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita harus punya daya tangkal yang kuat demi kokohnya persatuan dan kesatuan. Demikian dilaporkan oleh Kanit Binpolmas AKP Udan Supriyatna. Salam terdata.